sudah saya wakili, tapi kalau panjenengan mau rawuh di sana ya. Nah, sekarang ini kalau Pak Mahfud maksudnya sangat sederhana. Tapi dari itu kemudian pertemuan kita ini insyaallah sangat bermanfaat, dan kami mohon nanti kalau ada pengalaman-pengalaman seperti Pak Sanan, Pak Prasetyo, Mbak Yati, Pak Rianto tadi tentang kiat-kiat kesehatan, mohon diposting apa saja. Mbak Sistia Rum ini sering posting tentang makanan burung dan sebagainya, apa bulu dan sebagainya, mohon seperti itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Mohon diposting lah. Mungkin tidak semuanya memanfaatkan, tapi saya yakin pasti di antara kita memanfaatkan. Tadi yang ngendikane Pak Rianto surat Al-Hasyrat ayat terakhir tadi, kalau Al-Hasyrat ayat 18 kan yang sangat populer kan, yang 18 itu. Ya ayo alladzina amanu tandu sama dengan itu yang 18. Nanti tolong diposting ayat keberapa. Kemudian kita sangat berterima kasih sekali lagi kepada Mbak Daryati sekeluarga. Ini kan kita sudah disuguhi macam-macam. Nanti sebentar kita diaturi dahar, dan insya Allah kita masih mau diparingi oleh-oleh. Luar biasa kan Mbak Daryati. Dan nanti yang di sini ya disediakan plastik. Sekarang plastik. Matur nuwun sangat, mohon maaf Mbak Daryati. Kemudian ini Pak, untuk operasional kita yang akan datang dapat 750 ribu. Ya. Matur nuwun sangat. Nek abdi genepi dari 1 juta karo profesornya ya silakan. Nah, ora ya lah. Ora apa-apa. Kemudian untuk insyaallah reuni yang akan datang tadi sudah saya tawarkan, di antaranya di Mbak Endang, di Nariban, di antaranya Mbak Sesoi di Rundeng Meneng. Alternatif kedua nanggone Pak Profesor Sarlan di Piungan. Tapi kalau ada di antara kita yang mau jadi volunteer, nanggonku wae. Monggo Mbak Ibu, Mbak Sesiaru. Muni nanggon Purwanto wae, aku ra di omah, aku nang Kalimantan, aku nang Kalimantan. Kalimantan ada siapa yang mau menang Bogor? Boleh. Bogor. Ada oke. Jadi mungkin untuk sementara opsinya kalau enggak tempat Pak Mbak Endang di Nariban. Nek nang Mbak Endang iki sekalian promosi mangut mulu, Mbak. Kita bayar tapi separuh. Oh iya. Ya sekali lagi matur nuwun sangat Pak, kita semua Pak Rianto dari Hikmah. Kita silaturahim dan sekali lagi mudah-mudahan kalau ada konslet-konslet kecil kita ya cuma manusiawi, mudah-mudahan tidaklah kita kesana. Dan mungkin saya mewakili Profesor Mahfud ini, kita kalau bisa tidak usah posting, tidak usah posting yang berbau-bau politik ya, supaya kita enggak saling konsleting lagi. Nah dan mungkin Pak Yono mau silakan untuk. Ini waktunya sudah sholat duhur, akhirnya monggo kita dahar dulu bersama-sama, kemudian yang kita tutup, kita foto bersama, agar nanti ada kenangan. Bapak sekalian, karena waktu sudah siang dan acara sudah kita lalui bersama, mudah-mudahan kita mendapat apa? Ridho dari Allah SWT dan sebagainya. Maka acara kita tutup dengan bacaan takbir kabiragat alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa, ini tadi kemarin Pak Pur itu beli apa? Beli tanaman itu jeruk purut sama bidadara, nanti ibu bisa ngatur. Satu-satu bawa pulang di tanam di rumah itu tenang-tenangan. Ya. Ada jeruk purut sama bidadara. Moga jatuh jalan semuanya. Nang sewu Bapak Ibu.
sedaya monggo katuran pindah ring katuran dahar sawetipun monggo. Jadi ini nanti ada di sana ada pohon jeruk purut sama pohon bidara. Bidara iki ngopo takon profesor iki. Katanya gini, Mbak Endang. Mbak Endang. Mbak Endang. Pohon bidara itu nanti Profesor Rianto juga tahu apa. Itu katanya kalau tanam itu tanam di depan rumah maka iso nolak apa, Pak? Nah, katanya gue tak galak kayaknya. Ya, oke, monggo. Silakan mau apa dulu? Oh, mohon maaf tuan rumah, pengalaman yang sudah-sudah itu kalau kita makan dulu fotonya susah. Nah, oleh karena itu kita foto dulu supaya masih lengkap. Nuwun sewu. Foto sewu. Oke, jereng-jereng bandere. Ini reuni senior-senior kita di SMPN Blabag tahun 67 yang sekarang jadi SMP 1 Mungkit. Kita juniornya ini. Biar kan bukan konsep ya. Antar ibu ya. Nggih. Antar ibu. Bareng-bareng. Ya Mas, kok. Nggih. Dan daerah di saya. Pak Joko Pak Iko di foto ya Pak Joko ya. Ya. Omah Pak Joko nek ya. Nah, ini reuni ditutup dengan makan-makan dengan menu yang macam-macam ya. Oh,
Demikian video dari kami. Apabila suka dengan konten kami, silakan klik like, komen, share, and subscribe di channel ini RidwanST.76. Jangan lupa ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.